Bok busu ngendek sana, di Onda Etam ni banyak jua berisi perhiasan atau aksesoris tradisional. Biar wayah ni dah zaman modern, tapi orang-orang masih banyak jua yang gawal dengan perhiasan atau aksesoris tradisional ni. Tegak bubuhan desainer atau tukang rancang baju, masih banyak jua yang gawal ngelengkapi baju sida dengan perhiasan tradisional. Amun bunyi orang jua, keeksotisan dan kegerecean perhiasan tradisional ni di perlu etam ragukan lagi. Beneh grece. Antaranya, tegak perhiasan atau aksesoris tradisional hasil kerajinan tangan bubuhan orang Dayak Modang. Selain hasil kerajinan tangan sidatu beneh grece, jua ada ngandung makna filosofisnya. Kami bubuhan sekitaran etam adan datangi odah bubuhan orang Dayak Modang yang berpola perhiasan atau aksesoris tradisional ni. Ayo, coba kita lihat hasil liputannya. Bok busu ngandek sana, awan umumnya aksesoris atau perhiasan orang Dayak tu paduan warnanya sesuai. Grece, tegak pola susunan maniknya tu jua benih terlihat. Cirinya orang Dayak yang galanya tu jadi lambang bahwa bubuhan orang Dayak tu hidupnya selalu harmonis. Di benua etam ni berdiam, ada bermacam suku Dayak yang berisi tradisi budaya bermacam jua yang masih sida jaga ngan baik sampai ke wayah ni. Antaranya, ada bubuhan orang Dayak Modang, sida berdiamnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Lalu ada jua yang berdiam di Kabupaten Kutai Timur ngan Kutai Barat. Amun kesah hiasan mani, sida bubuhan Dayak Modang ni jua makai manik sekan penghias aksesoris atau perhiasan pakaian sida. Ya tegak sekan menghias tutup kepala atau topi sida, sekan menghias kalong, sampai sekan menghias mendau. Lalu, pola atau modelnya ngumpati model-model yang dianggap suci. Maksudnya, sekan pembawa berkah atau ciri kelompok suku sida. Nah, ada seorang pengrajin kerajinan tangan manik ni, Yuliana Yakwi. Inya berkisah, manik-maniknya khasnya orang Dayak Modang ada berisi beberapa buting warna dengan simbol yang dipakai. Itu yang mola sida bubuhan Dayak Modang berbeda dengan Dayak lainnya. Orang ada mengatakan kami ini Modang itu, kalau kenyah mengatakan kami Modang itu, kok belangnya Modang itu sepertinya manik itu dihembur, terus kita kumpulkan gitu. Nggak bisa mereka membaca. Dan tidak susah di ini, susah dituruti. Jadi kalau enggak memang orang yang sudah mengerti di belangnya, oh itu apa itu dia belang itu orang Modang itu kok kayaknya. Padahal ada nama semua ini. Kalau yang ini kalau orang bilang itu dulu kalau nenek moyang kami itu punya sahabat ular. Jadi kalau nenek itu sudah tinggal di rumah sendiri, malum nenek-nenek dulu tuh dia tinggal di rumah sendiri. Kalau anak-anak cucu sudah ke ladang itu, kalau dia menjemur padi, bilang mereka itu ceritanya tuh datanglah seekor ular itu berbaring di pahanya tuh. Tapi itu sudah apa ya kita bilang sahabat apa itu namanya kenpoer bilang ya sahabat juga ya. Ya sahabat dekat. Jadi ini kepala ular sebenarnya nih. Kalau belang kepala ular kalau dilihat dari sininya. Jadi ini kalau kami khusus ini Modang saja yang punya ini. Bunyi Yuliana lagi, di hiasan manik-manik itu ada kisahnya, ada sejarahnya juga. Dulu, sebelum bubuhan orang Dayak tahu dengan manik-manik tumatan plastik, sida makai manik-manik di pola hiasan yang tumatan batu. Batu-batu halus itu dilubangi dan disambung atau dirangkai jadi perhiasan. Lalu, warna manik-manik yang paling rancak dipakai biasanya warna habang, biru, kuning, hijau dan putih. Tiap warna itu berisi makna. Tegak warna habang bermakna semangat hidup, biru bermakna jadi sumber kekuatan tumatan segala penjuru yang dimudah luntur, koneng bermakna keagungan dan keajaiban, hijau bermakna kelengkapan seisi alam semesta, lalu warna putih bermakna kesucian iman pada sang pencipta. Ya itu kan berbeda ininya.
anu letak-letak ininya kan apa artinya sih bilang orang. Kasih yang begini-begini ini ada hitam tau, ada kuning. Nah, itu ada. Kami itu ada namanya. Ada namanya. Ini sudah untuk kita membuat ini kan seperti orang jual di pasar. Di toko tuh begini aja dia. Nah, kami kan lain dia. Jadi kami lihat orang pakai, oh, orang modang. Motif atau model hiasan tuh dipola oleh bubuhan pengrajin suku Dayak Modang. Pas beneskan oleh-oleh atau cenderamata, karena motif atau modelnya tuh dipercaya baik skan keselamatan pemakainya. Karena manik-manik suku Dayak dijual, jadi simbol skan ngusir kekuatan jahat. Nah, boh busu ngandek sana, rupa-rupanya dibalik hiasan manik-manik yang recek tuh, banyak tersimpan arti skan bubuhan urang Dayak Modang. Jadi liheran jua, amun budaya bubuhan urang Dayak ni selalu narik hati skan etam ketahui.